Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat ke-14. Tertulis demikian, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan menciptakan kita manusia. Bila saudara adalah orang dewasa dengan berat rata-rata, serta melakukan aktivitas normal setiap hari, maka dalam 24 jam atau 1 hari, jantung saudara berdetak 115.200 kali. Darah dalam tubuh saudara bertransportasi atau bersirkulasi sejauh 19.000 kilometer. Itu sama dengan jarak 2 kali Aceh ke Papua bolak-balik saudara. Dalam 1 hari, rata-rata saudara bernafas sebanyak 23.000 kali. Saudara menghirup udara sebanyak 11.000 liter setiap hari. Rata-rata saudara berbicara 7.000 kata dalam sehari. Saudara menggerakkan 600 otot dalam sehari. Salah satu otot, yaitu otot mata kita, bergerak rata-rata 100.000 kali dalam 1 hari. Kuku jari tangan dan kaki kita bertambah panjang 0,1 mm setiap hari. Rambut kita bertambah panjang rata-rata sekitar 0,5 mm setiap hari. Belum lagi hal-hal yang detail lainnya sehubungan dengan tubuh kita. Mengetahui hal ini saja, kita akan kagum betapa luar biasanya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa kemampuan otak kita manusia secara ekuivalen dapat menyimpan data sebanyak 2,5 juta gigabytes memori digital? Sungguh luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memahami bahwa betapa ajaibnya karya Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan menciptakan kita dengan sungguh luar biasa. Pemazmur menyadari akan hal ini dan ia bersyukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 13-16, saya akan membacakan ayat-ayat ini. Tertulis demikian, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Pernahkah saudara merenungkan betapa ajaibnya tubuh jasmani yang Tuhan berikan kepada kita? Kita dapat bernafas, kita dapat bergerak, kita dapat beraktivitas setiap hari. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu ajaib. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kejadian saudara dahsyat dan ajaib. Marilah kita benar-benar menyadarinya. Seperti pemazmur yang berkata, jiwaku benar-benar menyadarinya. Respon kita kepada Tuhan hendaknya adalah mengucap syukur, berterima kasih. Di pagi hari ini, biarlah kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa ajaibnya karya-Mu
dalam hidup kami. Kejadian kami sungguh luar biasa. Kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Sejak kami ada dalam kandungan, Engkau sudah menenun kami dan membentuk hidup kami. Bahkan Engkau sudah memiliki rencana-rencana yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk kami selalu bersyukur kepada-Mu. Menjalani hari-hari dalam hidup kami dengan penuh sukacita. Karena Engkau Tuhan kami, Allah kami yang baik, Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Pimpin hidup kami sepanjang hari ini. Jadikan kami pribadi yang selalu bersyukur dan bersukacita serta selalu mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.